Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Lirki bisa bertemu lagi dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Semoga kita semuanya diberi kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang banyak, lumintu berkah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berkah. Amin. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu perkutut katuranggan yang cirinya terdapat di mata. Nah, ini. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang saya bahas itu warna mata perkutut itu berwarna merah, kuning, hitam, biru juga ada dan yang lain-lain. Nah, di video ini yang saya bahas adalah bola mata. Intinya mata perkutut itu berwarna biru. Nah, ini yang sering ditanyakan banyak orang. Dan ini jawaban saya beda dari yang lain. Maafkan untuk teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya. Apakah perkutut yang di mana ciri mata berwarna kebiru-biruan atau bisa dianggap biru atau putih kebiru-biruan itu perkutut katuranggan? Nah, ini kalau di sana-sana itu banyak menyebut perkutut dengan ciri yang saya sebutkan tadi, yaitu biru, warnanya biru, matanya perkutut itu biru, itu menyebutnya itu perkutut katuranggan tunjung biru. Nah, apakah ini jawaban saya ya. Nah, apakah perkutut dengan ciri-ciri tersebut itu berkaturanggan? Nah, ini. Sebelum saya jawab, paling tidak saya bercerita dulu. Jadi sesudah cerita saya baru akan jawab gitu ya. Dulu ketika saya silaturahmi ke rumah nenek Dulan ya, itu nenek saya area intinya Pati, Kecamatan Newinong, Kalongan. Ketika silaturahmi di sela-sela waktu, alhamdulillah ada waktu free, itu saya pengen ngombyok gitu. Dan alhamdulillah ditemani ya family. Itu saya ngombyok. Terus ngombyok di area intinya masih Kecamatan Winong kalau enggak salah itu. Itu ngombyok di situ banyak itu, area situ banyak kios-kios burung perkutut. Terus ketika mampir itu alhamdulillah waktu itu banyak sekali. Jadi perkutut ombyokan itu ditaruh diombyok di kandang lobet kotak itu, yang kotak gini. Satu kotak itu berisi mungkin 30 lebih ekor. Itu pun ada beberapa kotak, intinya ada 3 lebih kalau tidak salah. Karena di dalam juga masih ada itu yang di luar. Ketika waktu itu ya, saya melihat perkutut karena saya itu yang saya cari itu katuranggan. Jadi yang saya saya pantau itu dari atas sampai bawah tentunya dengan ciri-ciri apa yang saya inginkan. Nah, ketika itu saya malah fokus melihat mata perkutut yang ada di satu ombyokan itu, kandang ombyokan itu. Warnanya itu rata-rata dan bahkan semua itu biru semua. Nah, ini. Jadi mungkin teman-teman sedulur-sedulur yang mendengarkan cerita ini tadi mungkin sudah bisa menjawab gitu ya. Mungkin bahkan di awal pun sudah bisa menjawab. Jadi gini, perkutut dengan ciri warna mungkin gini, pada umumnya gitu ya, paling enak ya. Pada umumnya itu mata perkutut itu berwarna putih gitu loh. Tetapi pas di cerita itu tadi biru. Nah, jadi ada dua sebenarnya, sedulur-sedulur. Pada umumnya mata perkutut itu warnanya kalau tidak putih ya biru gitu.
Berbeda jika kuning, merah, ataupun hitam, itu berbeda lagi. Jadi menurut saya, dan mungkin teman-teman yang biasanya ngombyok ini, khusus saya tujukan bagi teman-teman yang suka ngombyok, coba amati. Dan mungkin pernah mengalami juga apa yang saya lakukan, apa yang saya pernah saya lakukan juga, bahwa banyak perkutut yang memang di situ warnanya, bola mata perkutut itu warnanya biru gitu. Jadi ya umum, bukan kok langka ataupun gimana ya. Ya ya seperti itu. Intinya menurut saya itu perkutut dengan ciri mata berwarna kebiruan atau kebiru-biruan atau intinya biru, itu bukan termasuk perkutut katuranggan gitu ya. Apalagi ada yang di sana-sana itu disebut perkutut tunjung biru. Itu pun saya masih ya tidak gimana ya, ya tidak sependapat lah. Karena hanya melihat apa itu ciri pada mata saja. Karena biasanya untuk perkutut katuranggan itu ada tembusan ciri fisik yang lain, bukan hanya mata. Seperti halnya yang kemarin, bahwa perkutut mercu jiwa juga tidak hanya mata untuk tembusan gitu. Jika teman-teman tidak percaya, coba ini sedulur-sedulur coba ngombyok di berbagai daerah yang banyak kutunya. Jangan hanya satu daerah ataupun hanya satu toko gitu. Satu toko burung ya, jangan. Coba ke daerah-daerah lainnya. Insya Allah nanti sedulur-sedulur ketemu perkutut yang bola matanya itu warna biru dan banyak gitu. Kalau nggak biru ya putih, nah seperti itu. Jadi menurut saya itu ya biasa saja dan umum. Memang umumnya perkutut matanya ya seperti itu, sedulur-sedulur. Untuk ini saya minta maaf bagi ya, sedulur yang berbeda dengan saya ya tentunya ya. Itu. Jadi video ini ya memang saya khususkan bagi pemula. Dan yang bagi pengen beli tapi mikir-mikir dulu, ataupun kolektor gitu. Untuk contoh mungkin ya, kalau di grup banyak lah contoh perkutut mata biru itu seperti apa ya, insya Allah banyak. Coba diketik perkutut mata biru gitu, itu insya Allah pasti ada. Gitu dulu ya, sekian, kiranya cukup. Umpamanya kurang monggo ditambahi, umpamanya salah monggo dibenarkan. Jawaban saya intinya ya bukan karena pengalaman tadi, ya memang di buku pakemnya itu pun tidak ada gitu loh yang saya baca-baca gitu. Saya Alirigi, salam terang, salam budaya, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.